Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke Junjungan Blog. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Sekarang kita berada di Kampung Cerok Tokun, Bukit Mertajam. Nak pergi berjalan atau tengok kawasan hutan Lipor di sini. Istimewanya Kampung Cerok Tokun ini sebenarnya adalah kampung Perdana Menteri yang amat berhormat, Saudara Anwar Ibrahim. Jadi tapi rumah dia tak sebelah ni, rumahnya dekat dengan Masjid Cerok Tokun, di Main Road Jalan Kulin Bukit Mertajam di luar sana. Selalunya setiap hari Sabtu dan Ahad akan ramai orang datang berkunjung ke sini, tujuan untuk beriadah. Dan kawasan hutan Lipor Cerok Tokun ini memang dah lama wujud dan memang terkenal di kalangan penduduk di sekitar Bukit Mertajam. Okay, 是宝宝，就是没动，在做工，做到这。
kemudian saya jangan tahu itu tahu kok. Oleh kerana ada pokok yang tumbang menimpa bumbung bangunan tandas awam. Jadi tandas awam ni telah ditutup, tidak benar digunakan oleh orang awam. Jadi maknanya di kawasan ini tidak ada tandas awam. Jadi diharapkan taman supaya pihak jawatan hutan akan dapat menyelesaikan masalah pokok tumbang di atas tandas ini, memperbaiki bangunan supaya dapat digunakan oleh orang awam kembali. Ini adalah kawasan parking baru yang baru dibuka kepada publik, merupakan extension daripada kawasan-kawasan parking yang berada tadi di luar sana. Jadi tengok keadaan pemkantarnya pun baru ditar dan baru dibuka publik. Google Map dengan Wish dengan Apple Map. Ni bubur kan, bubur rimau ni monyet tak payah kan. Hari ini hari Sabtu, dah banyak kereta parking. Mengikut orang sini kata kalau hari Ahad lagi ramai yang akan datang sini. Jadi tempat radial ni sebenarnya adalah percuma, tak perlu bayar untuk masuk ke kawasan ni. Kawasan ni di bawah seliaan Jabatan Hutan Negeri Pulau Pinang. Dan di sana ada satu kumpulan pelajar t-shirt merah. Jadi pelajar ni boleh jadi dari JMTI sana, membuat aktiviti riadah di sini. Betul ke ni JMTI? Siapa ada dapat confirm, sila tulis dalam ruang komen di bawah. Video. Ingat. Video. Kehadiran banyak monyet
atau kerau dan juga anjing terbiar berkeliaran di kawasan ini menyebabkan sedikit rasa ketidakselesaan oleh para pengunjung. Kalau boleh disingkirkan kera dan anjing ni, sebab kera ni kadang dia cuba untuk menakutkan pengunjung, mana dia berminat untuk mendapatkan makanan yang dibawa oleh pengunjung-pengunjung di sini. Dan saya rasa kera ni adalah berasal dibawa datang daripada Botanical Garden di sebelah pulau sana. Jadi di sana, di Botanical Garden Pulau Pinang tu, dah terlampau banyak kera. Jadi kebanyakannya ditangkap dan dibawa untuk dibuang di kawasan-kawasan seperti di Taman Rimba Cerok Toku ni. Flora dan fauna di kawasan ini masih terpelihara. Ya, dan kawasan sekitar ini sebenarnya dipelihara atau dijaga oleh Jabatan Hutan Pulau Pinang. Tumbuhan masih kekal yang original. Terasa kesegaran udara di sini, dapat menghirup oksigen yang fresh yang dibekalkan oleh tumbuhan-tumbuhan di sekitar. Dia macam mengontek banyak yang macam mengontek dulu.
Belah ni tak lesik lah. Belah ni dia kat jalan tu je. Belah ni tak boleh rasa. Tahun 64 dah. Apa ni badang dah. Tahu seteri badang apa dari Singapura. Orang kata bukan kuat dia tu gagah. Kalau orang Kedah nak gagah ni tak. Gagah. Tahu. Tapi retong Aiza. Oh cik kata apa? Bonet dah kejap lagi. Ha? Kejap. Dia ada bau apa-apa sedap cari. Kunyut daun naik. Oh, kuat kah? Laju ni. Oh. Tak pakai kasut ah. Boleh tahan ah. Ubah lagi ah. Oh, jangan-jangan. Tengok doktor lokal kami saya. Jalan kosong kaki anu. Di sofa masas itu macam mana? Ya, ya. Untung ni kan buat ni. Dia punya anchor. Look. Jadi tadi pendakian tak sampailah ke viewpoint. Sekarang kita turun balik. Turun ke tempat bermulanya pendakian tadi. Jadi banyak juga kemudahan bangunan dibina di kawasan ini.
tapi tidak boleh digunakan sepenuhnya. Kalau tengok ini bangunan besar disediakan untuk tujuan riadah ataupun buat program. Seolah itu kawasan lapang yang boleh digunakan untuk jamuan dan sebagainya. Dan juga terdapat shelly, beberapa unit shelly yang nampak macam terbiar atau abandoned, sudah tidak digunakan lagi. Mungkin tak apa sesuai shelly dibina di sini dan penghuni pun tak berapa sesuai untuk dijadikan tempat menginap. Lu ayak jatuh ke mana. Susu kambing. Masuk siap. Dia sejuk ke tak ni? Sejuk. Bawa dia panas ni. Oh, bobo. Panas lah. Dah bagi sejuk. Bobo dia lah. 10. Ni baru masuk kan. Fresh-fresh ni. Piau, piau. Susu ambil kat apa? Ambil sendiri. Masih ni belakang ni? Haa, belakang. Haa, tang ni? Belakang betonah. Belakang betonah? Haa. Oh. Okey, biar je lah. Ya, yeah. InsyaAllah, biar tak nak campur apa-apa semua. Pior ni, original. Ini lambat sikit, tidak? Awal lagi lah. Esok lagi ramai orang. Esok no? Haa? Esok lagi ramai lah. Esok insyaAllah dah. Lalu kadang-kadang satu ramai. Kadang-kadang satu korang, hak orang kan? Ramai lah. Tapi hari ni hanya ramai. Hanya ramai lah. Kau ni orang trekking jalan ke? Ni. Opi hutang lah. Ni kau ni, ni atas simen tu kan? Dia dah masuk hutan lah. Ni ada dua banyak jalan. Oh, banyak jalan lah. Masuk lagi dia temu kau. Bertemu balik lah. Temu naik kau tu kau. Ada viewpoint atas tu. Oh, ada viewpoint. Ada pada pergi tempat roket, F1, ada lah. Nah, naik. Ini tak nak naik tu. Adalah, dia punya track dia tu. Tak bisa main ya. Ya, tak bisa main. Duduk dekat, tak bisa main. Duduk mana? Junjung lah. Junjung kat mana? Junjung jalan yang putih. Jalan putih. Oh, macam tu. Haa, macam tu. Takraw-takraw ke nak? Ya. Takraw-takraw juga? Kami duduk luar, pergi jalan. Pergi jalan. Tanah luar? Haa, tanah luar. Haa, naik ke Muhammad lah. Main Mohd Mohaiman dalam ni, di atas lagi. Kami di luar lagi, sebelum sekolah. Sebelum sekolah? Mohd Mohaiman kena kan? Mohd Amin buat ke dua. Haa, Mohd Amin. Depan lagi depan. Mohd Amin depan lagi ke? Turun bawah. Tak, saya duduk di jalan ni, di luar. Oh lah. Kat sekolah kat lah. Sebelum sekolah? Sebelum sekolah. Mi. Mi buat bengkelang.
Kelang. Oh, mana tu jalan tu lah. Mau titik. Titik orang bukit tu kan. Haa. Oh, mah. Curahi, mah. Curahi, mah. Kom tu. Ipo makan tu, kan? Kami beli. Ipo belah sana, kami beli. Kami beli kiri. Yang mana? 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 Ya. Oh. Oh. Dia compare tu lembu. Oh ini terbaik. Nombor 2 terbaik dunia. Dunia lah. Dunia akhirat. Nombor 1 ibu. Ya. Ya betul. Nombor 2 ini. Ya betul. Itu juga lele nak. Lembu ke apa itu baru ke. Kita tak pernah minum. Ya ini sudah masak tau. Sudah masak. Sudah masak. Sudah masak. Sudah masak siap. Boleh minum. Kita kalau balik mau balik panas boleh. Dia panas ha, panas sikit kan. Panas bagi dia naik wak macam tu ya. Jangan bagi macam ayak lah. Jangan macam ayak lah. Jadi kita biasa minum panas. Ha, sama jadi bawah dah panas. Baru masuk tau. Ini tak ada apa Ahmad. Cuma dia punya piang lah. Itu cikgu mak ni no ah cikgu mak kau kedai cikgu ni agak saja orang agak bini kecil agak jadi nak tomato tu dia tak campur ayam hari-hari yang kan. Makan nasi macam ni lah. Roti canai pun tak habis. Sebenarnya makan. Lain semua susu. Susu eh. Kalau dia memang macam tu. Dia kontrol kot. Diet kan? Number one Asia. Jalan kaki. Oh. Jalan kaki. 24 hour. Makan ni lah. Dia susu. Belah sebenarnya apa tu? Ya. Dia tak ada susu dia tak boleh. Ya, itu kami itu kembau, itu keming, itu keming, kembau, kembau, kembau. Kau minum juga, kamu pun minum juga. Mau kena susu unta, unta kuat jalan. Ada lagi mat metu tu. Nah, belum. Kami cikgu mat tak belum. Kalau mat metu tu kena ni. Nak saya ada bagi. Bodoh sebelum lagi. Mat lagi. Belum pernah jadi. Belum ada